Kabilar itu orang yang kembali membuat Dede merasakan apa itu namanya kasih sayang. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sinetron Cinta Nikita sudah syuting dari beberapa hari lalu. Hal ini menjadikan Rizky Billar dan Lesti Kejora tak seperti biasanya. Ya, biasanya mereka bebas untuk bertemu kapan saja. Namun, karena kepadatan dari Billar untuk melakukan syuting, kini dia tak biasa, tak semudah biasanya untuk bertemu dengan pujaan hatinya. Sempat kemarin Lesti diajak juga ke lokasi syuting oleh Billar. Namun kali ini Billar syuting sendiri. Ya, karena kemarin mereka berdua sudah menghabiskan seharian semalaman berduaan setelah mempertemukan keluarga di Sangkan Hurib Bandung. Keduanya keesokan harinya pada hari minggunya berlibur di daerah Lembang. Hari ini nampak Rizky Billar masih sibuk mencuri-curi waktu menghubungi Lesti di sela-sela syuting sinetronnya. Ya, biasalah guys ya, orang lagi jatuh cinta, orang lagi kasmaran, selalu ingin dua-duaan. Pas sibuk begini, tentu setiap ada peluang, setiap ada waktu, tentu saja si kakak Billar akan menghubungi si Dede. Ya, begitulah keseruan keduanya memang si Juli yang lagi di mabuk asmara ini. Bagaimana kira-kira menurut kalian keseruan si Billar ini syuting? Ya, dan di sela-sela ada kesempatan selalu menyempatkan diri untuk menghubungi si Dede, tertawa-tertawa sendiri, bergelak tawa. Ya, biasalah guys ya, dunia milik berdua aja. Itu aja mungkin ya untuk kalian kabar terbaru di sore hari ini saat Billar syuting Cinta Nikita. Jangan lupa komen, like, dan subscribe tentunya. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar keseruan keuangan tentang Lesti dan Billar segera kalian dapat update terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini kepada teman atau sahabat-sahabat kalian agar keuangan ini tak hanya kita yang merasakan, tetapi kita berbagi dan anggaplah bersodako keuangan dan cinta. Cinta ya, cinta, cinta mereka pada sahabat, kerabat, pasangan kita agar mereka juga merasakan kegemoyan dan kebaperan yang ada antara hubungan Lesti dan Billar ini. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian selalu diberi keberkahan dan dimudahkan rezekinya serta sehat walafiat. Yuk, bye-bye.